Hai guys, kembali lagi dengan saya Batchfood. Jadi kali ini saya tuh baru beres banget mengerjakan project. Jadi di sini tuh workshop sebenarnya saya tuh seperti ini. Nah, jadi sangat-sangat batak sekali. Cuman saya akan bikin video tentang gimana sih cara membuat atau membikin sesuatu dari bekas-bekas sisa potongan ini. Jadi kita lihat. Nah, jadi workshop saya ini sangat-sangat semrawut, lihat keadaan di sini. Ini juga sampai seperti ini, saya nggak tahu ngerjainnya sampai gimana, dan di sini juga debu-debunya sangat tebal banget ya. Dan saya selama pemakaian proyek kemarin saya full menggunakan dolis itu, menurut saya ini keren, recommended banget sih. Nah, jadi sekarang saya akan menggunakan bahan-bahan sisa-sisa ini untuk mendekor. Nah, di sini juga semrawut sekali, jadi banyak-banyak bekas potongan. Jadi saya akan beres-beres sambil membuat karya di bekas potongan ini. Jadi entah, nggak tahu karyanya jadi apa. Yang pasti stay tune terus di video saya. Selamat menyaksikan. Backgroundnya saya menggunakan MDF yang 3 mm, nempel ke temboknya itu nggak perlu dipakus satu-satu, jadi cukup menggunakan background kita nempel ke temboknya itu lebih mudah.
Thank you.